Sebelum menonton, subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Aku benci bangun subuh-subuh, padahal aku pengen bisa tidur sampai sore. Padahal lagi puasa, kenapa harus beraktivitas? Kamu kenapa sih pagi-pagi ngeluh terus? Nanti puasanya batal loh. Lagi puasa gini enaknya tuh ngerjain yang ringan-ringan, kek. Kayak tiduran di kasur. Loh, memangnya pekerjaan kamu sekarang ini berat? Aku mau ngerjain yang lain aja, kek. Aku gak suka yang sekarang. Pekerjaan kayak gini sih gak cocok buat aku. Kalau gitu ayo ikut kakek. Kakek ada pekerjaan lain buat kamu. Yang ini sepertinya cocok buat kamu. Hah? Yang benar, kek? Asik! Yuhu! Kamu jadi enggak? Jadi dong, kek. Sini, ikut kakek. Ah, iya, kek. Aduh, berat-berat sekali sih karung ini. Nyapu, sudah. Beres-beres, sudah. Enaknya bersantai dulu . Sepertinya cukup segini. Terus barang-barang ini dibawa ke halaman katanya tadi. Kenapa kerjaannya malah jadi nggak enak ya? Masih enakan yang tadi. Kok nggak mau jalan? Tuh kan bener, lebih enakan kerjaan yang tadi. Ini malah gak mau jalan. Ternyata ada batu. Pantesan. Sekarang pasti sudah bisa jalan. Saatnya menyelesaikan pekerjaan yang membosankan ini. Loh, itu kan... Tidur emang enak. Tidur emang enak. Asik-asik. Tidur, tidur. Kakek, kakek, kok malah enak-enak tidur? Sedangkan aku kerja keras, angkat ini dan itu, dorong ke sana dan ke sini. Masih ingat kan apa yang kamu minta tadi? Apa, kek? Kamu minta kerjaan lain, karena kerjaan kamu nggak enak. Iya kan? Iya, kek. Ternyata yang sebelumnya lebih enak dari yang sekarang. Nah, ini akibatnya kalau kamu suka mengeluh. Iya, kek. Ternyata aku kurang bersyukur. Syukurilah apa yang kita punya sekarang. Dan jangan mengeluhkannya. Kita baru akan merasa kalau apa yang kita punya itu begitu berharga saat kita sudah kehilangannya. Oh, begitu ya, kek. Iya. Nah, sekarang selesaikan dulu pekerjaan kamu. Nanti kalau sudah, kakek traktir makan. Tapi kan kita lagi puasa, kek. Oh iya, untung kamu masih ingat. Jangan-jangan kerjaanku selesai di waktu maghrib. Ups. Kakek.